Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Wahyu di kamera. Biasanya saya mengajak teman-teman untuk melihat tempat-tempat wisata yang berada di daerah Kebumen. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suatu tempat yang baru di daerah Kebumen, guys. Yaitu Trio Mall Kebumen. Trio Mall Kebumen ini merupakan mall pertama dan satu-satunya yang berada di daerah Kebumen, guys. Dan baru soft opening mulai tanggal 8 Januari kemarin. Supaya tidak penasaran untuk melihat bagaimana wajah Trio Mall Kebumen ini, simak video saya selengkapnya. Selamat menyaksikan. Setelah setengah jam perjalanan, saya sudah sampai di Trio Mall Kebumen, guys. Ini dia, tampak dari depan Trio Mall Kebumen, guys, ya. Yang baru soft opening tanggal 8 Januari kemarin, guys. Kita lihat bangunannya cukup megah ya, guys. Ini sebenarnya di lantai bawah ini adalah tempat parkir motor, guys. Karena tadi saya terburu-buru, saya parkir di luar, guys. Iya guys, dalamnya guys cukup mewah ya guys. Itu ada perasaan dari kita. Tuh, itu. Saya ajari, walaupun bagaimana harus dengan doa. Iya, doa. Iya. Lantai 3 dan lantai 4 nya belum dibuka ya guys, masih sedang dalam finishing ya guys. Dan ini di lantai 2. Trio Mall ini ada 4 lantai ya guys ya. Menurut informasi yang saya dapatkan, lantai pertama untuk area parkir, lantai 2 dan lantai 3 yaitu mallnya ya, dan lantai keempat itu nanti untuk hotel dan bioskop guys. Sekarang akan saya, tadi kan sudah mengeluarkan lekah, mengeluarkan tikus, sekarang mau mengeluarkan binatang. Masuk ke dalam supermarket ya guys. Maju ke depan. Kali ini saya akan ke atas. Saya penasaran sekali untuk melihat lantai tiganya, guys. Dan ini lantai ketiga ya, guys. Sedang masih dalam proses penyelesaian ya, guys ya. Tapi di sini kita bisa melihat nanti mall ini tampak lebih megah ya, guys. Lebih kelihatan mewah ya, guys. Ini kita bisa lihat dari atas, guys. Saya akan turun menuju ke lantai dasar atau lantai bawah untuk melihat area parkirnya, guys. Dan ini area parkir ya, guys. Parkir mobil, guys. Cukup luas ya, guys ya. Parkir motornya, guys. Belum terlalu penuh ya, guys.
itulah guys, wajah dari Rio Mall Kebumen ya guys. Kalian sudah bisa melihat sendiri tempat yang cukup mewah nantinya ya guys ya. Semoga kedepannya tempat ini maju dan menjadikan perekonomian Kebumen lebih maju ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.